Sampah makanan di Indonesia menyumbang jumlah terbesar di antara sampah yang lainnya, yakni 16,3 juta ton per tahun. 1 ton sampah makanan sama dengan 50 kg gas metana. Gas metana yang tinggi akan mengurangi konsentrasi oksigen. Jika kandungan oksigen di udara berada di bawah 19,5%, maka bisa menyebabkan hilangnya kesadaran pada makhluk hidup, sesak napas, dan ujungnya kematian. Food waste kills. Don't ever wasting food to waste your life. Ah, lebay. Dah, mau makan mie kremes dulu. Lagi. Gas metana yang tinggi akan mengurangi konsentrasi oksigen dan ujungnya kematian. Food waste kills. Don't ever wasting food to waste your life.